Ade Hidayatullah, yang kedua Ade Syafruddin, yang ketiga Jekriansah. Untuk saudara Ade Hidayatullah ini dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun. Untuk saudara Ade Syafruddin ini sama pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dengan saudara Jekriansah. Di sini pasal 114 ayat 1 dan pasal dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk TKP di Kecamatan Melimping dan Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.